Menggila, senjata presisi tinggi Rusia menghancurkan titik penempatan personil Ukraina di Kherson. Senjata presisi tinggi Rusia diklaim sukses menghancurkan titik penempatan personil Ukraina. Detik-detik penghancurannya diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Dalam video terlihat pasukan Rusia menggila di wilayah Kherson. Terlihat serangan akurat dari senjata presisi tinggi tepat sasaran. Akibat penyerangan itu terjadi ledakan dahsyat yang terekam dari drone pengintai Rusia. Namun demikian jumlah korban penyerang ini tidak dirincikan. Pasukan Ukraina sedang menguji pertahanan pasukan Rusia. Seiring musim semi berubah menjadi musim panas di tahun kedua peperangan, pasukan Kiev menghadapi musuh yang pernah membuat kesalahan dan mengalami kemunduran dalam perang yang berlangsung selama 15 bulan. Namun, para analis mengatakan Moskow belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut dan meningkatkan kinerja senjata dan keterampilannya. Rusia membangun pertahanan yang sangat kuat sepanjang garis depan sepanjang 1000 km. Menyempurnakan senjata elektroniknya untuk mengurangi keunggulan drone tempur Ukraina dan mengubah bom berat dari gudang senjata masa perang dingin menjadi amunisi presisi yang mampu menghantam target tanpa membahayakan pesawat tempurnya. Taktik Rusia yang berubah bersama dengan peningkatan jumlah pasukan dan senjata yang ditingkatkan dapat membuat Ukraina menghadapi kesulitan dalam mencapai kemenangan yang tegas dan cepat, mengancam untuk menjadikannya pertempuran panjang yang berlarut-larut. Jenderal Mark Smilly, Ketua Gabungan Staf AS, mengatakan dalam wawancara dengan The Associated Press Selasa 13 Juni 2023, bahwa meskipun militer Ukraina punya persiapan yang baik, namun seiring berjalannya waktu, ini akan menjadi pertempuran bolak-balik untuk waktu yang cukup lama. Pada saat yang sama, pasukan Ukraina melancarkan serangkaian serangan di beberapa bagian garis depan yang sejauh ini hanya membuat kemajuan kecil melawan pertahanan Rusia yang berlapis-lapis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Sabtu lalu mengatakan tindakan kontraofensif atau serangan balik dan pertahanan sedang dilakukan terhadap pasukan Rusia. Ia menegaskan komandannya punya pikiran positif tentang keberhasilannya. Pihak berwenang Ukraina belum mengumumkan dimulainya serangan balik skala penuh. Sehari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan serangan balik Ukraina telah dimulai, tetapi Ukraina gagal membuat kemajuan apapun dan menderita kerugian signifikan. Sir Richard Barron, seorang jenderal pensiunan yang memimpin Komando Gabungan Angkatan Bersenjata Inggris, mengatakan militer Rusia membangun garis pertahanan baku dan menyesuaikan taktiknya setelah mundur terburu-buru dari wilayah Kharkiv dan Kherson pada musim gugur tahun lalu dalam serangan cepat Ukraina. Dia menunjukkan kemampuan Rusia yang meningkat untuk melawan dan menggunakan drone, dan juga mencatat bahwa Moskow belajar untuk menjaga aset kunci, seperti markas komando dan gudang amunisi, agar tidak berada dalam jangkauan artileri Ukraina. Dan mereka meningkatkan kemampuan untuk menembak artileri dan tank Ukraina ketika mereka melihatnya, katanya kepada AP. Jadi jika semuanya digabungkan, semua orang tahu ini akan menjadi pertempuran yang lebih sulit daripada Kherson atau Kharkiv pada musim gugur tahun lalu. Mereka masih menggunakan kedua keberhasilan tersebut dan itu adalah keberhasilan. Sebagai patokan yang menurut saya tidak adil dan tidak masuk akal dalam keadaan seperti ini, katanya. Rusia mengerahkan lebih banyak pasukan untuk melindungi garis depan yang panjang, meskipun banyak di antara mereka mungkin kurang terlatih, katanya. Pada awal perang, konvoi militer Rusia terbentang bermil-mil jauhnya, sehingga menjadi mangsa mudah bagi artileri dan drone Ukraina dalam upaya merebut Kiev yang gagal, yang dianggap sebagai kesalahan besar. Roket Kiev meluluh lantakan gudang amunisi dan markas komando Rusia, dan pasukan Kremlin dengan terburu-buru mundur dari wilayah-wilayah besar di timur dan selatan pada musim gugur. Meskipun mengalami kemunduran tersebut, Rusia mempertahankan sebagian besar wilayah Ukraina yang ditaklukkan pada awal serangan. Bulan lalu mereka mengklaim mengendalikan kota timur Bakhmut setelah pertempuran terpanjang dan paling berdarah dalam perang ini. Namun, kelemahan mendasar Rusia tetap ada. Pasukan Rusia terus mengalami rendahnya moral, kekurangan amunisi, dan koordinasi antara unit-unit tetap buruk. Pertengkaran sengit pecah antara staf militer dan kontraktor militer swasta Wagner yang menggerakkan puluhan ribu tentara bayaran ke medan perang untuk memimpin pertempuran di Bakhmut. Faktor utama yang masih membatasi kemampuan Rusia adalah keputusannya untuk tidak mendorong pesawat tempurnya masuk ke dalam wilayah Ukraina setelah mengalami kerugian besar pada tahap awal perang. Upaya mereka untuk melumpuhkan pertahanan udara Ukraina telah gagal. Berkat pasukan senjata barat, Ukraina sekarang menjadi tantangan yang lebih tangguh bagi pesawat Rusia.
Ahli militer Ukraina Oleh Sidanov mencatat Moskow tetap punya keunggulan jumlah pasukan dan senjata, meskipun punya kelemahan. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan negaranya telah secara signifikan meningkatkan produksi senjata presisi tinggi. Seiring dengan peningkatan tersebut, pasukan persenjataan dan amunisi untuk pasukan Rusia di Ukraina pun bakal digandakan. Semua ini memungkinkan untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan oleh panglima tertinggi sesuai dengan rencana untuk melakukan operasi militer khusus, kata Shoigu saat berkunjung ke markas besar kelompok pasukan gabungan di Moskow Sabtu. Dalam kegiatan yang turut dihadiri para perwira militer senior Rusia itu, Shoigu juga mendengarkan laporan tentang penyediaan amunisi untuk pasukan Rusia di Ukraina. Dia berjanji akan meningkatkan pasokan amunisi guna menunjang pertempuran. Volume pasokan amunisi yang paling banyak diminta telah ditentukan, langkah-langkah yang diperlukan sedang diambil untuk meningkatkannya, ucapnya. Vasily Nabenzia telah mengatakan, pertempuran di Ukraina tidak akan selesai selama Amerika Serikat terus menyuplai senjata untuk Kiev. Perdamaian dapat dibangun di Ukraina sejak lama jika AS dan sekutunya tidak membanjiri rezim Kiev dengan senjata dan tidak memaksanya melemparkan ribuan wajib militer baru ke dalam pembantaian yang tidak masuk akal, ucap Nebensia dalam pertemuan di Dewan Keamanan PBB Jumat 31 Maret 2023. Sebelumnya AS menuduh Rusia berusaha memperoleh persenjataan dari Korea Utara untuk digunakan dalam pertempuran di Ukraina. Washington menyebut ada kesepakatan pemberian bantuan pangan dari Moskow untuk Pyongyang sebagai imbalan pasokan persenjataan dan amunisi. Sebagai bagian dari kesepakatan yang diusulkan ini, Rusia akan menerima lebih dari 20 jenis senjata dan amunisi dari Pyongyang. Kami juga mengetahui bahwa Rusia menawarkan korut makanan dengan imbalan amunisi, kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby Kamis, 30 Maret 2023. Terdapat dugaan bahwa kondisi ketahanan pangan di korut memburuk di bawah kepemimpinan Kim Jong-un. Awal bulan ini, Kim berjanji memperkuat kontrol negara atas pertanian dan mengambil serangkaian langkah lain guna meningkatkan produksi biji-bijian. Pada Kamis lalu, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi terhadap Asot MC Kersev. Dia adalah warga negara Slovakia yang dituduh memfasilitasi kesepakatan senjata antara Rusia dan Korut.